Dia bilangin sama teman-teman. Ini ulang tahun. Ada apa deh lu? Muka lu jelek banget. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kasih mau lagi. Oh, enggak flash, enggak. Saya minta ampun. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya janji. Awas ya. Sekali lagi lu mengganggu ketertiban umum, gua setrum lebih parah lagi. Iya. Jangan main strum-strum dong, Flash. Sekarang ini, dunia sedang krisis energi. Kamu malah buang-buang listrik. Ini buat saya listriknya. Buat orang kaya lo, gak ada ruginya buang-buang energi. Iya, iya. Jadi strum, dibikin kosong, bikin pusing lagi. Saya akan buat perhitungan. Tapi gimana caranya ya? Rencana apa lagi yang saya lakukan? Hehehe, ini apa-apaan nih? Ya, 1000. Hei, ini apaan nih? Malah 1300, lecek lagi. Hei, kalian pikir saya ini pengemis, ah? Terus kalau bukan pengemis, apa dong? Saya orang gila. Lumayan buat beli mie instan. Din, kamu tunggu di sini ya. Ibu mau ke warung sebentar. Ya, emang ibu mau ngapain? Mau numpang ke kamar mandi. Ya, jangan lama-lama ya, Bu. Iya, bentar ya, Nak ya. Jangan kemana-mana loh. Yoyo nih kabur. Enak. Lu yang enak aja. Itu pertama yang gua nemuin. Bocah. Ayo, kan. Main tuh. Ada lagi yang jatuhin enggak, Gan? Hah? Aman. Hei, bocah. Pada songong banget sama gua lo. Din, kamu kemana, Din? Din? Udin? Aduh, kemana sih Udin ya? Udin yang pertama, namanya Awal Udin. Udin yang terakhir, nama saya bukan Udin, Robihin. Akhir Udin. Kok jadi nyanyi sih? Banget sih lagunya nih. Asik, Udin. Yuk, gue ditinggal. Payah sih temen-temen. Pada gak ada perhatian. Masa hari ini gue ulang tahun gak ada yang tau, gak ada yang inget. Gak inget. Kalau ngutang duit kantor aja, cepet, inget. Selin, nyebelin. Udah, sama. Mana sih, Ben? Udah sana. Luk. Sini. Sini dulu. Gimana sih? Bentar. Pakai senjata pamungkasnya. Pakai gue. Ntar kan dia baca. Dia tahu dia tanggal ulang tahun gue. Ini ulang tahun. Ben. Iya. Ada apaan? Tolong lihat KTP gue. Baca yang teliti ya. Dia bilangin sama teman-teman. Ini ulang tahun. Ada apa deh lu? Muka lu jelek banget. Dasar lu gak perhatian lu sama teman ah. Sabar. Kenapa bunyi?
ulang tahun ya? Lu ulang tahun ya? Parmin kali ya, Parmin ulang tahun. Gina, ini siapa sih ulang tahunnya hari gini kayak gini? Aduh, kejutan. Tau, sapra, buro. Bye. Iya, gua ulang tahun. Hampir berantakan. Kodok, wah lu udah lupa ulang tahun gue, mau ngancurin gue ulang tahun gue juga lu. Ben, seneng jangan pakai loncat-loncat dong. Ah udah. Ben, cepetan deh tiup lilinnya. Tiup sekarang ya. Lu gak nyangka banget deh. Perhatikan banget sih lu pada. Kompresor gue merepet. Bagaimana lagi cara untuk mengalahkan para super hero? Masa saya harus melaporin mereka sama orang tua masing-masing? Hah? Saya dulu BP. Jadi bingung nih kalau gini caranya nih. Selalu dan selalu saja kalah. Tapi pasti ada solusinya. Tapi apa ya solusinya ya? Muncul juga. Oh, Wolverine, manusia serigala. Oh, ini dia. Tampaknya dia sangat kuat, memiliki 6 cakar, 3 di kanan, 3 di tangan kiri. Wolverine, dia akan menjadi pengikut saya paling setia. Kalau begitu sekarang, mari kita keluarkan Wolverine dari dalam majalah ini. Simpan di sini. Siaplah Wolverine. Bantu saya untuk palakan para superhero. Beam Salami! Mari nih. Saya orangnya. Apa-apaan lu bawa gua kemari? Orang lagi enak-enak tidur dibawa kemari. Oh, lagi tidur? Padahal tadi saya dengar kamu lagi nyanyi lo di situ di majalah. Gue kalau lagi tidur emang sambil nyanyi. Red. Wolverine. Saya hanya ingin kamu membantu saya untuk mengalahkan para superhero, membalaskan dendam sakit hati saya. Mr. Beam, Salabim. Sulap paling hebat di seluruh dunia. Bagaimana? Emangnya siapa lo? Gue mesti bantuin lo. Bos gue bukan, bapak gue bukan, teman gue aja kagak kenal. Ya, pokoknya harus. Kenapa? Karena saya sudah membangkitkan kamu dari majalah itu. Jadi kamu harus bantu saya. Aduh, enggak. Gue udah malas berantem, udah malas ribut. Enak aja hidup udah tenang. Udah acak-acak sama lo. Pokoknya balikin gue lagi. Balikin, datang sih iya gue jemput, tapi pulang tidak diantar. Itu jalangkung kalau pulang kagak diantar. Ini Wolverine. Ya. Lu mau balikin gue? Enggak. Gue serang, eh. Serang aja. Bangun lo. Lo balikin gue enggak? Hah? Kamu Wolverine telah membuat luka di muka saya. Oke, saya akan balikin kamu. Sebentar, tunggu. Bim, Salabim! Ya, hilang lagi. Aku baliknya pakai apaan nih? Lumayan, dapat tempat yang nyaman kayak gini. Jauh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada layangan putus? Wah, lumayan bisa main layangan nih. Wah. Ben layangan kemana kaburnya sih? Aduh. Sama si Pe itu. Bener dah. Pe.
PI. Pas banget, untung ada lo. Sini dah. Apaan sini Indah? Itu layangan. Nggak ada urusannya, orang gue yang dapetin, kenapa lo yang sini Indah? Deh, tapi kan gue yang ngejar layangan dari ujung kulon sampai mari. Lo kata yang kejar. Ya itu menderita lo, capek-capek. Gue mau udah dapet sendiri, nyamperin diri layangannya. Ya lagi lo ambil enaknya sini. Sini. Kita aja lagi rebutan, lu pengen main rebut lagi ah. Ikut aja. Sini, nah. Sini. Ben. Iya.